Harus sarapan nunggu gue ya, Pak. Ayo, ayo, ayo. Lagi disiapin gorengnya. Biasa sih, Pak. Ya, putih. Kopi tim nasional. Mana buat saya? Ayah. Aman kopi ya. Ya Pak. Iya Pak,
Karena ayah yang menemukan, karena masalah barat penuh. Dan kita yang menemukan. Bisa menemukan. Capan malam, dikertai. Bola masyarakat alat tim nasional yang memakai merah putih di kaosnya putih seperti itu memang pemersatu terhadap tim nasional. Mereka bisa betul-betul seperti dihantung rakyat lah. Enak itu kalau kemarin sudah berangkat ke Kroasia latihan dua sasi itu. Kenal ke Kroasia ranking 6 dunia. Tapi di Indonesia selalu putih-putih Cina diajar gitu. Dan alhamdulillah mulai meningkat ya Pak, performennya. Karena pelatihnya kan di Korea kan, jelas pemain Piala Dunia. Yang membawa Korea menang 2-0 sekarang Jerman. Berarti di hire. Itu pertama dalam mental. Kalau mentalnya jelek, keren. Percuma dia main saya, tapi kalau mentalnya awon, mentalnya pertos alasan saya tidak bisa berlatih karena sakit, ternyata saya sakit pembohongan ayam gitu dicoret kali itu dicoret tuh saya sih jangan pelajaran kedua disiplin waktu yang tepat makan yang bagus tidur yang benar disiplin komputer disiplin kalah 10 menit panjang dicoret tapi kadang miring ritme pelatih karena pelatih mempunyai hak berlatih tanggung pemain keras, keopat, fisik. Balik rumah main 2 kali 45 menit atau 2 kali 60 menit, fisik namanya itu mumpun elek. Biar tulis wajah-wajah strategi, taktik ya. Karena namanya strategi, taktik, dan teknik di luar dalam. Pertama kali itu uji coba elek. Kedua elek, katilu mulai nol, Arab ditahan imbang dulu-dulu. Tadi itu Qatar elek. Brodei lawan U19 paling peringkat paling tinggi Hajul Speed yang 4-0 pelatih Arab mah gak bisa dipecat Cina dulu kosong jadi tilu-tilu dan dia keras bayar tesnya ke luar dari akhirnya ayam di Jakarta kesontan nanti bayar penting tinggalin tiap 10 hari sekali dipasihkan semangat loh. Baru udah umur 18 tahun sampai dengan baru udah abis nomor paling nomor 5 poin tadi. Jadi tiga fakultas. Nah, vitaminnya diawasi, acuknya disiapin, sepatu di bobonan saya, tuangnya sudah sesuai dengan seorang pemain profesional. Dia kan mau Piala Dunia 2021. Bisa loh. U19 mau U20. U itu di bawah 19, di bawah 20 kayak mau Piala Dunia. Dan pertama timnas kedua kompetisi sedang covid dan berjalan karena pemerintah khawatir dan dua itu nung bisa loh kalau dibayar di air lah pada sesuai dengan harapan tapi kalau nih timnas maju itu tidak ada suku agama golongan ras karena mau kaos merah putih masuk ke stadion bersama-sama kayak Batak kayak Sunda kayak Bali kayak Islam kayak Hindu kami oh Indonesia sekarang bisa gua tunjuk sama di Manila ya. Kota Darongkap di Indonesia itu di Kiarnya Ira ya. Karena kalau di alhamdulillah COVID daya biaya tapi pemerintah Pak Jokowi masih anggap latihan timnas berangkat ke mana wae atau dia berencana balik ke Belanda pamir Belanda terus siap atau ke Spanyol karena memang Belanda Spanyol adalah sepak bola nomor satu kemarin kan Rusia nomor dua Kroasia di juara ranking nomor dua. Anu apa senang dan hasilnya kemana? Anu apa? Mu kemarin tu 11 kali pertandingan, 7 kali LA memang nomor lengkap terus langsung pertandingan lawannya ada cukup saya lawan Bosnia
Rusia memang rankingnya ranking 5 ETL ya, di lepas song. Lawan Bulgaria, Bulgaria rankingnya saya oke ELE, tapi pertama Sintayong, terakhirnya Sintayong namanya orang Korea. Saya tidak melihat hasil dulu Pak Ketua Umum, saya hanya melihat pertama mental dia siap gak melawan tim tangguh, harus siap. Harus siap, meskipun dia tim yang mungkin di bawah. Dan fighting spirit kan, pertandingan luar biasa. Kan tungkat dua, disiplin dia menjaga bola, disiplin gak pergi kemana, ke mana-mana. Anak fisiknya, terus dua minggu mulai meningkat. Terus kadinya lawan Arab ranking 75, kurang 170, ditahan imbang 0-0. Fighting spirit, nah terus LA 0-0, dibalas 0-0. Wah, Arab terpukul lah, terakhirnya digentos. Pemerintah Arab. Jadi luas, karena fighting spiritnya luar biasa. Nah, kita lawan Qatar ranking-nya tinggi, LA 2-2. Dua kali, sama kita cawan di Dinamo Zagreb di Bosnia ya di Bosnia ya kotanya Zagreb itu nomor pertama kemudian orang mau persija malah lawan kita kayaknya orang pilih lawan di Hajduk Split kita jagona di Bosnia level U19 kayak 4-0 luasnya mana. Indonesia bisa melihat, nah, Malaysia mulai melihat, tinggal, oh, ya kalau Indonesia, wah, mana mulai kepakaran demo, ya. Nah, ini uis-uis ke Indonesia, terus dua sasi, istirahat satu minggu, akhirnya kembali latihan di Stadion Madia. Sim Jongnya udah ke Korea. Insya Allah, tapi minggu Desember, pamit ke Belanda, pamit ke beres, berat-beratnya kan masih COVID. Tapi tetap, lidi-lidi tim dunia nu latihan keras Indonesia. Kita berani ke luar negeri karena ikat protokol kesehatan dan ada anggaran dari siapa memberi. Enggak enak pemerintahnya anggaran nggak mau karena abis hubungannya berbeda kan saya. Bangun keras meminta ke Spanyol buat penyisir dan siap atau paling jelek ke Korea. Kedah tesnya di luar supaya lawan-lawan tandingnya tinggi gridnya. Pada lawanan mau tidak tangguh. Nah itu kalau di pasien kamu kalau ngelawan tim besar anggaplah itu biasa saja. Tapi kalau ngelawan tim kecil, kamu harus hati-hati karena nanti kamu mau nyangap enteng. Atau berapa kali terus mulai tapping spirit kan loh. Kalau dibilang Garuda yang ada di dada kirimu di pakaian timnas itu lebih besar artinya daripada nomor punggung namumu yang ada di belakang. Cium bendera merah putih berangkat kamu berjuang latihan. Biar kamu mati di lapangan. Ya seperti tentara kita, pejuang kita mati di medan tempur. Kamu mati dalam, mati lah. Kan gak ada mati dalam. Yang ada, lebih baik kamu keringet keluar sampai pingsan daripada kamu nanti dalam pertandingan. Jadi akhirnya fisiknya keluar biasa. Sama dia habis latihan fisik dan hanya main. Dua kali ke stadion maju itu 20 menit. Main spin trongo itu 20 menit. Kalau memang uta-uta pertama. Tapi rame-rame biasa. Karena memang terus dietang ke Sintayong menurut sport science. Jadi ada masih ada tenaga yang menurut dia ini saya udah habis, tapi masih ada biasa. Nah itu mentalnya. Tapi karena misalnya biasa, dan saya pemain biasa, disiplin, ya, no? Mentalnya baja, stamina-nya kuat, wah, tinggal teknik strategi. Karena kedah keluar, cepat tinggal permainan-permainan tim luar. Karena siap, hanya 2 kali 60 menit, dua siap fisiknya luar biasa. Karena nah itu ditinggal ikut tim-tim ASEAN, tapi kamu ASEAN harus ambil dulu juara pertama, baru Asia, kan bertahap, karena memang kena seluruh latihan, sudah profesional. Jadi uangnya dijagi, kesehatan gorengan, itu pada disiplin. Mah. Kalau uang gorengan dicoret, kok pelatih, memang pelatihnya disiplin bisa. Tidurnya jam 10, itu ditungguin. Jadi pelatih ini hebat, Pak Dolin, upamanya di lapangan dia raja. Wah, raja kamu, raja lah. Saya bilang, tapi kamu jangan mukul. Nah, Korea kan keras, alhamdulillah, tapi keras. Tapi pamit di hotel, dia jadi pelayan. Makanan di antosan, oh kurang, nyaran ke, hebat. Jadi saya bilang, tiru lah itu pelatih dari luar yang bagus oleh pelatih kita. Yang jelek-jeleknya buang, tapi yang bagus-bagus di antosan gitu. Jadi, disiplin, mainan apa, hiji-hiji.
kamarna keras kebiasaan. Aya pemain Musae di satu klub di Indonesia, Pak Mus Erla, namanya terkenal ya. Mulut abdi terlodes dicoret, kenapa kamu coret? Tidak, mentalnya jelek. Kita latihan, dia jalan-jalan di PS sama pacarnya, kata dia gitu. Ya itu kan mental. Kalau disiplin mah, kalau tepat waktu, makan yang bagus, itu tuangan itu perlu dijadi. Dijadi sesuai porsi tuangan pemain nasional, pemain internasional, profesional. Waktu macam terang, Ronaldo itu sudah umur 35. Makin kesini, makin sae. Soalnya latihan rutin, gizinya dijaga, tidak keluar malam, tidak minum alkohol, tidak hiburan-hiburan, maaf, tidak perempuan-perempuan, memang menjadi pemain profesional itu tidak gampang. Berat tuh melihatnya aja Ronaldo gagah main bola badan bagus tapi disiplinnya ketat sekali, dia terkungkung dengan kehidupan profesional gitu. Nah enak tapi nyari tamu anak-anak harapan bangsa untuk membela panji-panji ibu pertiwi Indonesia Raya dan Merah Putih. Hanya dua Indonesia Raya bisa berkumandang di luar negeri, pertama kalau presiden datang, kedua adalah kalau kita juara di tempat. Kamu berangkat ke luar negeri memakai uang rakyat, kecil pajak, pakai uang itu dengan apa yang dia rakyat itu. Demikian, mohon doa. Jadi, ini kayak atas yang di Lomak dulu. Lomak, tapi Lomak. Dikenal usia, Nus. Malaysia, Bang. Tinggali, pengennya ngintip latihan orang. Mana luar, aduh. Dia baru udah ke umur 18, pas dia mana siun pan ke pamitus enak kan dari tahun payun pada dia dunia nah itu calon-calon ke jadi senior namun kurang dijagui terus bisa dibebas ke Malaysia, Thailand mana. Nah iya calon-calon jadi mainan di Mali, Malaysia, di Thailand pan di palu orang mah Malaysia, Thailand, enak Vietnam nah tahun payun aja Asian Games di Manila, di Vietnam gitu. Kalahkan Vietnam, jadi kemarin kita kalah di Filipina dalam final 3-1. Jadi Fajin Spirit memang kada lagi apim, Pak. Habis biasa telepon video call dalam anjirna, nama-nama telepon. Kemarin si Beckham ini, Pak, kan cedera, campurkan. Kenapa kacai kamu, dokternya panggil, cedera obatin, di MRI, di foto, di video. Kontrol, memang ketua capek, Pak. Jadi, tapi ya, mana? Iya, oh iya, bisa loh. Apa kalian sedang usaha? Ini buku waktu saya menjabat Kapolda NTB, Kapolda Jawa Barat, salam hangat Lodaya 1. Lodaya 1 itu Kapolda Jawa Barat. Nah, kami iya tangan merangkul waktu NTB karena ada kerusuhan etnis Sara. Saya selamatkan masyarakat yang minoritas sana. Alhamdulillah ini tangan merangkul. Jadi iya penginten bukan. Ini bisa metropolitan menjadi Kapolda Metro Jaya. Masih ayah ya. Datangan. Ya. Atau we. Sono we. Ya, bahwa mah. Dan ngelakuan itu supaya esokan itu Erik calon, jadi calon itu loh iya PSSI itu kan Erik calon on Erik jadi Kapolri, Kapolri, Pak. Kita cari jadi Kapolri.
akan sifat kabela ngontoh. Anu hiji nu eta urang diaduk cita. Siga dia tuh Habib lah. Habib ketemu dia amat bisa sih. Terlari ke ngaco wae jadi menghambat. Kayaknya mah Habib tak kudu sida kurah ayah diulang sida sinanya kudinya tuh temelan sholat sekali-sekali. Iya, sekarang Pak Ibu kan udah jadi ketua umum PSSI, mungkin ada harapan dan kejahatan kepada Pak Ketua Umum PSSI, gimana Pak Ibu? Keluarga Jawa Barat. Sebagai tokoh Jawa Barat, komersional. Tidak gampang. Menampilkan prestasi itu tidak gampang. Kamu harapan orang lainnya, ayamnya itu nomor hiji, di dunia oke, ayam nomor hiji. Memang kita tidak mempunyai potensi untuk itu, hanya di dalam realisasinya sampai kelihatan salah urus, pemakaian itu salah urus dulu. Nah, ini Pak Iwan jadi saya mengharap prestasi yang tidak pernah terwujud. Terbukti Taiwan berpikir atau siap kayak kesanggupan sanggup. Nah, harus sanggup sampai titik darah penghabisan. Beda itu yang lain ini urusan sepak bola bawah lah maju baik maju. Optimis, Taiwan. Siap, optimis. Sampai tidak penghabisan. Kita harus terus memberikan terbaik kepada bola Indonesia dengan harapan yang diinginkan oleh publik. Saya terus mengawal, khususnya anak-anak kita U19 yang sedang TC atau latihan untuk menerus. Di mana dia akan kita persiapkan untuk tampil di Piala Dunia tahun depan di Indonesia loh ya. Piala Dunia Under 20 U20 tahun 2021 di Indonesia. Mei sampai Juni itu ada di Palembang, kemudian Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya dan Bali. Nah, kita tugasnya adalah mengawal prestasi tim nasional itu. Sehingga alhamdulillah mereka kemarin 2 bulan di Kroasia. Ya, kita kenapa ke Kroasia? Karena memang tadinya dari Kroasia mau ke Uzbekistan. Ada Piala Asia di sana. Tapi karena pandemi Covid, Piala Asia yang di sana di hall ditunda. Tapi kita tetap latihan 2 bulan di Kroasia. Yang kedua, udaranya sama dengan di Uzbekistan kalau terjadi pertandingan, tapi akan di tunda. Yang ketiga adalah Kroasia berada di peringkat 6 dunia, sehingga kita banyak bertemu dengan tim-tim kuat di sana. Ya. Di sana ketemu 11 kali pertandingan, 2 kali kalah, tapi berikutnya kita bisa lawan Arab bisa kita tahan 3-3, lawan Qatar menang, Paris Saint-Germain, lawan Dinamo Zagreb menang, itu tim terkuat juga di Kroasia, lawan Hajduk Split, itu juara U19 di Kroasia. Tidak pernah terkalahkan 9 kali main, 9 kali menang. Kita bisa libas 4-0. Anak-anak sudah mulai meningkat performanya, khususnya pertama mental. Karena pelatih kita menyampaikan mental itu paling utama. Kalau mentalnya jelek, hancur. Nah, kedua disiplin, ketiga fisik, keempat itu teknik, strategi dan taktik. Dan calon. Hari ini dia masih latihan di
Bisa di rumah biasa. Nah, saya nanti akan datang. Hampir 2 hari sekali saya melihat itu. Mohon doanya. Terima kasih pemerintah. Karena saat pandemi COVID, kita tidak ada anggaran. Karena berhenti kompetisi, tidak ada sponsor. Tapi Pak Jokowi, Pak Menpora memberikan anggaran untuk latihan kemanapun. Karena uangnya ada dari pemerintah, sehingga kita gunakan dengan baik. Saya berpesan kepada anak U19, saya bilang itu uang yang diberikan kepada kalian untuk latihan, tidur di hotel mewah, makan yang bagus, kesehatan terjamin, pesawat terbang keluar yang bagus, itu adalah uang layak, hasil pajak diberikan pada kamu. Kamu pergunakan dengan baik. Juga perlu kamu sampai titik darah penghabisan, ada di lapangan hijau untuk memenangkan setiap pertandingan untuk menjadi kebanggaan Garuda kita. Dan saya sampaikan pada saat berangkat, siung merah putih, kemudian Garuda yang ada di kaos kirimu ini, setiap mereka bertanding pasti ada lambang Garuda. Itu artinya lebih besar daripada nama punggung dan nama kamu di belakang. Saya titip itu. Dalam juga anak-anak terus mengingatkan performanya. Setiap pertandingan saya selalu video call sama mereka untuk memberikan support semangat kepada mereka. Saya akan berjuang terus dan akan terus mengawal mereka seperti saya mengawal anak-anak saya, sama juga kepada mereka karena mereka masih muda-muda, sehingga vitamin saya perhatikan, makan mereka perhatikan, kemudian kelengkapan perorangan sepatu, baju harus saya perhatikan. Mudah-mudahan, mohon doanya ibu bapak, mohon doa juga. Semoga mereka bisa menentukan prestasi lapangan. Prestasi lapangannya Aina terus berjuta panah. Oh. Aina kan pertandingan takkan aja. Kan ibu COVID. Dia ya, anu ke main di under 2021 tuh, prestasinya sudah mulai meningkat. Tapi kan pertandingan baru ada apa pertandingan persahabatan friendly match namanya. Tapi pertandingan persahabatan lawan-lawannya yang berat di Kroasia itu, bukan lawan yang biasa, makanya kita minta dia berlatih di luar, di negara-negara yang sepak bolanya di atas kita jauh, supaya bertemu dengan tim-tim kuat gitu. Sehingga dia biasa bertemu dengan tim kuat nanti, dan mereka pede, harus pede bertemu dengan tim kuat, jangan mental jangan anjlok dulu ya. Lumayan dari yang tim kuat anjlok, sekarang mentalnya siap. Itu Pak, mudah-mudahan apa lagi ya? Anu perlu apa? Prestasinya dia mengalahkan kemarin waktu TC, mengalahkan Hanjuk Split, itu juara U19 di Rusia. Artinya dia tidak mungkin main-main, dia bertanding dengan tim kita ya. Itu prestasi yang membanggakan kemarin, 11 kali pertandingan dari kalah-kalah, imbang, menang. Ya, berarti artinya meningkat itu prestasinya. Dan itu sudah ditonton oleh rakyat Indonesia. Dan mereka menjadi kebanggaan sekarang. Tapi tetap saya sampaikan, saya belum puas dengan prestasi kamu, perlu tingkatkan. Ya, ini sekarang karena pelatihnya pulang ke Korea, mungkin kan harus ada istirahat. Ya, latihan sekarang di-hire oleh pelatih nasional. Ada Mopal di sana, ada Gita Sapri, kan? Sekarang ada di Stadion Madya. Sampai nunggu dia berangkat lagi ke luar negeri untuk TC. Entah kemana sedang kita siapkan, mau ke Belanda, atau Spanyol, atau ke Korea, atau ke Jepang. Tapi yang jelas, sesuaikan dengan situasi COVID yang ada di negara tersebut. Jadi itu prestasi, Pak. Mereka kemarin membanggakan 2 bulan latihan di Kroasia. Mereka bisa mengalahkan tim-tim kuat Kroasia. Karena Kroasia tersebut kan tinggi 6 FIFA. Kita 173. Di ke depan, pemain 19 kan akan senior. Nanti itu untuk bisa bertanding dengan senior kita yang ada, tim di Indonesia kita yang ada di Asia, ASEAN, dan di dunia. Tapi yang jelas ke depan, tahun depan adalah Piala Dunia, mudah-mudahan tim ini bisa berjumat. Minimal dia 16 besar, 10 besar, 8 besar. Itu saya minta kepada mereka. Jadi prestasinya itu, Pak. Mereka sudah meningkat, nanti kalau saya kasih videonya, Bapak bisa menonton bagaimana permainan mereka sudah hampir mirip seperti pemain profesional di dunia. Disiplin bertahan, disiplin menyerang, fighting spiritnya tinggi, staminanya kuat, mental dia bagus, tidak pernah menyerang. Kalau menyerang, itu betul nggak pernah kelelahan, karena memang fisiknya udah cukup mumpun. Itu, Pak. Dua pertanyaan terakhir. Apa tuan rumah?
tujuan saya ke beliau, beliau kan orang tua saya. Saya katakan tadi, beliau adalah Gubernur Jawa Barat. Saya sudah cukup lama karena situasi COVID khawatir beliau, protokol kesehatan kan beliau sudah sepuh. Dan saya dapat informasi bahwa beliau membatalkan. Makanya saya sudah lama sekali di tangan aja. Saya ke Bandung, ada kegiatan, saya sudah ulangi ke beliau. Beliau banyak memberikan petua kepada saya, selaku beliau sesepuh maupun dulu, beliau adalah Jawa Barat ya. Jadi beliau orang tua saya. Sudah sewajarnya sebagai anak, diatur kami ke orang tua. Melepaskan saya, sudah berapa kali saya menang ke sini, tapi informasi yang dapat, Bapak membatasi tamu, ya kami kan dalam situasi. Jadi ini kasih kangen saya ke beliau aja, ingin ketemu sudah lama, silaturahmi. Kami kan minta nasihat dulu kalau ada nasihat, baik itu sepak bola maupun apa. Yang kedua tadi apa? Persiapan sebagai tuan rumah. Saya katakan kita bagi tiga persiapan menuju World Cup 2021 ini. Untuk venue itu stadion. Itu kan harus dibangun di revitalisasi atau direnovasi, itu urusan Menteri PUPR. Tapi kami sudah mendapatkan persetujuan dari FIFA 6 tempat pertanding Piala Dunia. Pertama di Palembang dengan stadion utama dan 4 pendukung. Kedua di Bandung, stadion utamanya di Jalan Harupat, pendukungnya ada di Kota Bandung. Ada Sibolik, ada Jatinango, Unpad, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di Solo. Ya, karena itu Stadion Manahan dengan pendukungnya. Kemudian berikutnya adalah Surabaya, di Bali, sampai semuanya 6. Itu pembangunan sudah mulai. Itu yang bertanggung jawab Menteri PUPR, Pak Basuki. Nah, sekarang biaya penyelenggaraan, karena sudah ada impres dan kepres di sana, bahwa kita bagi tiga untuk venue pembangunan Pak Basuki, PUPR, untuk penyelenggaraan di tanggung jawab kepada Menpora. Jadi saya tidak berhak untuk menjawab itu apa Menpora yang nyiapkan. Saya diperintahkan dengan kepres tersebut adalah peningkatan prestasi tim nasional. Karena saya konsen ke sana. Jadi saya biarpun ketua umum, tapi saya terus hari-hari dengan dia, day by day dengan dia. Nah, saya hanya bisa jawab persiapan tim nasional, tapi yang lainnya sudah jalan. Menpora juga informasi sudah mengumpulkan akan dibentuk satu wadah seperti Inasio dulu, ASEAN Games. Karena nama Inapok, nama sementara. Tapi ini berbeda, ASEAN Games dengan World Cup itu berbeda. Kalau ASEAN Games negara berbentuk full. Kalau World Cup itu yang punya FIFA, kita hanya menjadi penyelenggara. Semua yang mengatur FIFA. Makanya sampai sekarang kita belum bisa membranding, belum bisa mengiklankan, belum bisa menyampaikan kepada publik bahwa tidak akan ada peraturan itu FIFA semua. Aturannya memang demikian. Itu domennya di FIFA. Tapi kita kan ingin mempersiapkan secara maksimal. Tujuan kita inginnya ini bingar-bingar seperti ASEAN kemarin, tapi ada aturan dari FIFA. Properti FIFA itu. Jadi mereka datang ke sini tim dibayar FIFA. Ya. Hotelnya dibayar FIFA. Kalau memang begitu aturannya ya, aturannya. Jadi ketempatan kita menjadi tuan dunianya sudah kita bangga sekali. Karena 90 tahun generasi PSSI sendiri baru sekarang ada tuan dunia di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini baru junior, U19, mudah-mudahan nanti setelah kita sukses, prestasi meningkat, FIFA melihat kita bagus, mudah-mudahan nanti suatu saat kita menjadi tuan rumah Piala Dunia senior seperti Qatar tahun 2022. Ya. Ini pembelajaran, karena setiap negara apabila sudah menjadi tuan rumah host dunia itu sepak bola yang mulai meningkat. Kita lihat saja, U19 sekarang sudah bisa performa meningkat. Itu menjadi parameter. Jadi sekali lagi sama pemerintah sekarang sangat sekali konsen kepada sepak bola Pak Jokowi. Beliau masih ingat waktu memanggil Menteri Kabinet ke istana Pak Jamil Amali, jangan lupa bolanya. Jadi kami memang erat sekali hubungan PSSI dan pemerintah, yaitu untuk meningkatkan prestasi sepak bola secara keseluruhan. Kemudian itu bisa terwujud. Saya akan terus mengawal PSSI sesuai dengan janji saya. Saya akan optimis ya, dan saya akan terus berbuat yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Mohon dukungan.
satu pertanyaan. Mau nanya, dapat Pak Ketuk, itu kan anggaran untuk sepak bola kan dari pemerintah, dari Pak Jokowi. Kalau boleh tahu nilainya berapa? Kemudian apa ada batasan? Kemudian Pak apa kalau Jokowi ada targetan ke PSSI untuk Piala Dunia seperti apa? Anggaran dibagi dua, tahun sekarang itu kurang lebih 50 sekian ya. Cukup sekali. Ya, baru kali ini telah kita diberikan anggaran pemerintah karena beliau konsen. Dan Pak Jokowi, satu-satunya presiden yang mengeluarkan impres untuk presiden tentang percepatan pembangunan sepak bola. Nah, itu sedang dibuat roadmap-nya nanti oleh kementerian dan oleh kita gabungan. Kemudian satu lagi berkaitan dengan apa Jokowi apa ada targetan? Oh, target beliau tiga kali beliau memanggil saya rapat terbatas. Yang pertama kami waktu masih belum latihan, belum bisa beli target. Insya Allah Pak, ada maksimal. Ya harus ada target. Terakhir beliau meminta yang terbaik. Cuma kami laporkan pada saat rapat. Insya Allah kita akan mencoba minimal 16 besar dari 24 tim. Timnya tuh luar biasa. Pasti nanti penyisian timnya tuh yang kuat-kuat lah, Jerman pasti masuk, Belanda, Prancis, Bulgaria, Belgia pasti masuk. Amerika pasti itu Brazil, Argentina, Venezuela, wah, pasti masuk. Afrikanya pasti Kamerun, Nigeria pasti itu masuk. Jadi, tapi kita tidak boleh kecil hati. Makanya kita maksimal untuk. Mudah-mudahan bisa, umur-umur bisa 8 besar. 16 besar luar biasa, tapi anak-anak saya tekankan harus sampai yang terbaik tidak terikan. Ternyata bisa kemarin tuh ngalahkan Hanjuk Split 4-0. Kenapa? Karena mereka sudah mental juara gitu. Sudah penting split dan tinggi. Nah ini masih ada waktu berapa bulan yang saya tuh akan tawar mereka. Yang biasanya keluar lagi. Kenapa keluar sekali lagi adalah pengalaman mereka bertanding dengan tim-tim luar. Yang memang duitnya di atas mereka. Bisa juga mereka ngalahkan. Mainnya kaget mereka. Waktu lawan Hanjuk Split tuh, kalau Hanjuk Split di sini mungkin ya Persibnya atau Persijanya yang selalu juara lah. Lawan kita dikasih 4-0. Padahal dia tak pernah kalah dalam 9 kali pertandingan terakhir ini. Gitu. Juara sama-sama U19. Kita sekarang malah U19. Jadi mudah-mudahan target itu bisa tercapai nanti. Apa mencapai sana ya latihan. Ya peningkatan mental, disiplin, fisik, performance, teknik, strategi, dan lain sebagainya. Ya kita harus kawal. Ya kita diberikan anggaran oleh Pak Presiden, uang rakyat. Saya minta ke anak-anak pakai uang rakyat itu apa tanggung jawaban dengan prestasi. Ya, terima kasih. Pak, pertanyaannya silakan. Kepolisian belum memberikan izin keramaian. Kita selaku federasi tidak bisa memaksa karena itu haknya ada di domainnya di kepolisian. Meskipun rekomendasi dari Satgas Covid COVID sudah keluar bahwa diizinkan untuk bermain tidak tanpa penonton. Nah, kita mudah-mudahan pihak kepolisian bisa mendengar ini, karena hampir semua negara ASEAN sudah melakukan menggulirkan kompetisi atau liga. Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, sudah semua. Korea, kemudian Jepang. Sebelumnya ada COVID. Kenapa yang lain bisa bergulir, kita tidak? Ya, itu mudah-mudahan didengar. Karena dampaknya liga ini berhenti atau kompetisi itu bisa sekali, bukan berhenti begitu saja. Ya kepada federasi pasti, kemudian kepada pemain, karena pemain sudah ada yang main tarkam, karena mereka butuh hidup. Kemudian kepada pelatih, pelatih sudah keleleran, pelatih keeper, pelatih semuanya, ya, pelatih kepala dan sebagainya. Terus kemudian kepada klub, mereka tidak jalan tapi operasional tetap keluar, sementara sponsor nggak bisa penuhi, dia bisa kolek. Jadi eksesnya besar. Sudah beberapa kepada kami menyampaikan dia susah hidup sekarang untuk makan. Hari ini hanya tinggal 300 ribu. Kalau kita iba, ya kita hanya bisa memberikan yang semaksimal mungkin. Tapi kan tidak mungkin terus menerus. Kan. Jadi eksesnya besar. Yang berikut, kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bagaimana menjadi Piala Dunia? Liga aja nggak jalan gitu. Padahal tim nasional tersebut kalau sekarang selesai TC, dia harus masuk kompetisi. Itu kan pemain U19 itu ada di Liga 1, 2, rata-rata Liga 1. Pemain-pemain yang menjadi motor di sana. Sekarang harusnya dia masuk kompetisi, tapi tidak masuk karena tidak diizinkan liga. Padahal di kompetisi itu dia bisa bertanding dengan sebenarnya. Artinya bukan pelatihan. Ya meskipun kemarin juga sama dengan sebenarnya waktu TC. Tapi atmosfernya berbeda. Gitu. Dia
dan dia bisa belajar dari senior-senior yang ada di klub liga tersebut, baik senior lokal maupun pemain asing, ada 3-4 orang setiap klub. Jadi kami memohon sekali lagi ya segera bisa memberikan izin ke kepolisian kepada kita, dan kita ikut protokol kesehatan. Semuanya sudah ada 13 buku panduan. Itu hanya ada 3 zona, zona hijau, merah, kuning. Itu artinya kalau zona 1 itu hijau di lapangan 100 orang, zona 2 itu sekitar 1.100 orang, sisanya 270 orang di zona 3 untuk menjaga. Dan tidak ada supporter di sana. Dan supporter juga diberitahu dia siap untuk bisa menonton di rumah. Jadi menurut saya izinkan saja, kalau nanti mungkin supporternya bandel ya tersipu supporter nanti. Artinya kalau mau dicabut atau dievaluasi oleh polisi silakan, tapi mau diberikan izin. Mereka kesian sekarang, mereka susah ya. Kami pun ya kesulitan dengan jadwal ini. Kalau rugi, kalau material udah tidak bisa dihitung, rugi sekali. Tapi bukan itu, kita perlu tim nasional yang mereka pemain harus main di Liga Indonesia. Terima kasih. Kenapa milih ikan ibul? Saya mah nanti dulu atau Pak Iwan bisa hari ini bertemu, saya bisa bertemu dengan Pak Iwan. Masalahnya tuh masalah jauh-jauh, masalah prestasi nasional di bidang olahraga, khususnya main bola. Pengen bola tidak menjadi idola dari bangsa Indonesia supaya berprestasi dalam bidang bola, dengan kawan-kawan bola sarannya aja. Jadi saya juga terima kasih kepada Pak Kang, dan saya buka jaket itu membawa harus bisa menjawab tentang dari Taiwan di dalam rasa pengembangan untuk kehormatan bangsa. Sudah sampai sekarang ini, karena saya itu cukup positif. Sebetulnya main bola itu untuk bangsa Indonesia, karena cabang bola yang paling utama saya itu kebesaran motor itu. Main bola itu sampai sekarang memiliki hati itu. Itu pengen main. Ayolah menunggu basket untuk meningkatkan prestasi nasional di kancah dunia. Nah, itu yang saya mau ajakkan sekolah. Dan saya mendapat intensi dalam ini bahwa insya Allah Indonesia hampir luar biasa akan bisa membuktikan lain daripada yang sudah punya. Dan saya jangan menang dengan cuma cahaya atau di boxer Indonesia. Untuk sama dulu saya bilang yang bola dipakai judi itu mau tak apa saya itu juga dulu tapi energi Jawa Barat salah satunya ya. Kedua kemudian ada juga masalah di rumah. Alhamdulillah, begitu dia memberikan banyak
itu kepada saya, kalau saya harus ditunjuk menjadi pejabat gubernur Jawa Barat oleh pemerintah, saya bisa melakukan apa yang beliau inginkan meskipun hanya 3 bulan, yaitu saya bekerjasama dengan Anda begitu, Pak Doni, tapi Dr. Nadina, untuk formalisasi Citarum. Saya mengawal betul, terus realisasi-realisasi di tempat-tempat yang dianggap sudah habis hutannya di Gubur. Nah, Gubur juga dalam beliau, kita memberikan bantuan kepada petani kopi banyak sekali bibit, hampir ratusan ribu. Terakhir kemarin kami memberikan bantuan bibit juga, saya pikir supaya ditanam di tempat-tempat yang kira-kira cukup sudah habis tanamannya pada beberapa organisasi masyarakat di Jawa Barat. Saya akan terus berbuat, karena ini ketua dari beliau. Jadi ada sungai, ada hutan. Ya. Kalau sungainya bagus, sungainya ngalir dengan baik, air bersih, tentunya bermanfaat banyak. Ya. Sungainya kotor, nilai negatifnya besar bagi masyarakat. Ada stunting, segala macam, sudah itu. Kalau hutannya kembali sudah kotor, berarti kan tidak akan menjadi bencana alam longsor dari bawahnya. Nah itu saya lakukan, mudah-mudahan saya bisa melakukan itu dengan amanah beliau. Tapi saya cari dulu ada 7 amanah beliau pada saya menjadi Gubernur Jawa Barat. Meskipun saya berat menerima ini, karena saya belum pantas di Jawa Barat. Lebih banyak tokoh-tokoh yang belum pantas dari saya, tapi ini amanah beliau. Saya juga katakan, Bapak kenapa menurut saya masih orang lebih baik kepada saya. Tapi beliau maunya itu. Ada beliau saya ini mustahil, gitu. Keluar saya pergi ke rumah. Ya, beliau minta itu saya cuma belah tadi terima, lalu cara kena gampang. Nah, gampang menghayal kemajukan Jawa Barat, baik masyarakatnya maupun wilayahnya, juga termasuk isinya. Baik itu alam, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Jadi, itu konsep saya kepada apa yang saya lakukan. Terima kasih. Kang Ibu, satu nuhun pisan. Untuk kemajuan semua provinsi yang saya buat diterapkan di Majalengka, provinsi nasional juga ini dulu pakai wortak di rumah di Rusia ya, buatnya di Majalengka. Bapak tidak akan bagikan terang-terangan aja dari saya, anak bapak yang alhamdulillah menjadi sebuah bagian profesi bagaimana bisa ke bapak. Kasep lah sami.
Gantengnya Sami. Yang kurang apa lupa yuk. Ah, apa apa lah bola apa mau ngolak kenanya. Gimana tuh lihat? Ada tuan gulenya Pak Iwan. Bisa kesudar nggak ada tuan gulenya Pak Iwan. Jadi gule ini. Sate ini sate kesukaan beliau. Biasa beliau makan sate Uluri. Tapi memang saya harus bawakan karena saya khusus pesen ke Uluri. Dagingnya tadi pagi belum buka ramai, tapi kita paksa dia suruh lihat sate untuk beliau. Belum nunggu gulai dan sate ini, alhamdulillah sekarang dimakan loh daging beda. Tapi lihat ini. Itu ya nanti. Nah, itu lah. Ini bakal.